Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang nilai dari integral seperti ini. Langkahnya kita ini kan, ini kita misalkan sin sin x kita misalkan adalah u. Maka kalau seperti itu kan du sama dengan turunan sin adalah cos x dx. Sehingga kita punya dx sama dengan du per cos x. Nah, ini sebagai modal kita. Sehingga ini bisa kita tulis integral 0 sampai pi per 2 u pangkat 5 cos x dx. Sorry, dx-nya. Nah, ini kita langsung aja. Jangan ini cos x dx sama dengan du ya. Nah, sehingga ini jadinya integral tulis yang singkat adalah u pi per 2 u pangkat 5 du. Sehingga integralnya u pangkat 5 adalah 1 per 6 u pangkat 6 batas atasnya pi per 2 batas bawah 0. Kita kembalikan lagi, u-nya adalah sin x 1 per 6 sin pangkat 6 x batas atas pi per 2 batas bawah. Sehingga ini sama aja dengan 1 per 6 sin pi per 2 pangkat 6 dikurangi dengan 1 per 6 sin 0 pangkat 6. Sin pi per 2 kita tahu semuanya adalah 1. 1 pangkat 6, 1 berarti di sini 1 per 6. 1 per 6 sin 0 itu 0, 0 pangkat 6 tetap 0 kali 1 per 6 juga 0. Sehingga jawabannya adalah 1 per 6. Sudah selesai. Sehingga jawabannya adalah 1 per 6. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel.